pertama kalinya soft launching program kawasan industri sadar jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan di Batamindo Industrial Park, Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan ini juga secara serentak dilaksanakan di Tanjung Pinang dan Tanjung Balai Karimun. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mengedukasi para pekerja dan masyarakat untuk mengetahui lebih rinci tentang manfaat 4 program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai wujud kepedulian dan apresiasi terhadap seluruh komponen pekerja, serta meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Acara ini dikemas dengan kegiatan fun walk dan zumba, dan sekaligus memberikan berbagai hadiah serta door prize kepada para ratusan pekerja yang hadir. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krisna Syarif mengatakan, melalui kegiatan ini pihaknya berupaya mengedukasi para pekerja dan masyarakat untuk mengetahui lebih rinci tentang manfaat 4 program BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menambahkan bahwa setiap individu, baik pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima upah, seharusnya menjadi peserta BPJS. Sebab masyarakat harus sadar bahwa pemerintah dan negara hadir untuk memberikan perlindungan menyeluruh dalam bentuk jaminan sosial. Kegiatan soft launching ini adalah untuk yang pertama kalinya di Indonesia, sebab Kota Batam sendiri merupakan wilayah yang pertumbuhan industrinya maju dengan pesat. Kebetulan salah satu program kita hari di sini adalah keterkaitan dengan soft launching dari kawasan industri sadar jaminan sosial tenaga kerja. Jadi acara kami dikemas supaya semua masyarakat, semua pekerja itu adalah engage, langsung hadir dan bisa paham apa isi BPJS Ketenagakerjaan, apa itu jaminan hari tua, jaminan pensiun, kecelakaan kerja, termasuk kematian. Bahwa semua sadar bahwa pemerintah dan negara hadir memberikan perlindungan yang menyeluruh. Definisi daripada pekerja sekarang sudah meluas, bukan hanya pekerja sifatnya pekerja pabrik, pekerja kantoran formal, tapi sekarang yang disebut pekerja adalah siapapun yang mempunyai nilai ekonomi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, salam Tribrata.